emang sering ribut bang. Rame dah, disangkanya gangster gua. Kita jalan nyampe daerahnya, pas banget nih. Ada dia yang lagi nongkrong. Ya disitu udah gak banyak omong. Petasannya cepet-cepet, udah abis setir banteng. Cepet-cepet, sekuat apapun, segila apapun orang. Kalau Allah belum ngijinin mati, gak bakal mati bang. Gua welcome banget buat lu, kalau lu mau main ke rumah silakan main ke rumah. Tapi gua gak bisa yang namanya ngelupain. Dan sempet gue dibawa ke rumah sakit, gue nggak tahu tangan gue mau diamputasi, gue nggak tahu. Dan dengar-dengar dulu katanya tangannya Adit mau dibuletin, nggak ada jarinya. Dan orang tua gue nggak mau nggak terima dong, nggak terima kalau gue itu dibuletin jarinya, kan karena yang gue ini masih hidup, bawa rumah sakit. Dan akhirnya dokter berbincang-bincang masih bisa, ya udah bisa, ada dua. Dan gue dibawa ke rumah sakit, dipakai kursi roda sama yang buat tiduran itu tuh kayak buat didorong gitu, apa yang namanya, lupa. Pas dimasukin ke ruangan itu anak-anak gue udah pada datang semua, pada nangis semua. Dan gak terima, dan disangkanya gue mati bang. Karena gue merem aja. Dan itu udah ada yang nangis-nangis, temen gue gini-gini. Sama gue pegang aja, gue pakai tangan satu gitu. Lu kenapa sih nangis? Untung lu hidup, Bit. Iya lah gue hidup. Kata gue gak bakal mati, insya Allah. Kalau Allah belum ngijinin mah, sekuat apapun, segila apapun orang, kalau orang ngebantai dia, kalau misalkan dia mau niatin mati, kalau Allah belum ngijinin mati, nggak bakal mati bang. Anjir. Itu dibawa gue ke ruangan, abis di ruangan dibuka baju gue semua, diganti baju untuk operasi. Diajak bincang-bincang, lampu di atas tuh apa sih kata gue? Sini juga. Cep aja nggak sadar lu deh. Di situ selang berapa jam tuh gue kurang tahu, gue ngeliat jam juga kan posisinya. Dibawalah, dan gue sadar tuh, gue sadar gue di mana ya kata gue. Buset, ini kenapa ya? Kok dibengket gini kata gue. Pas dibengket gitu gue lihat, wah jari gue putus anjing. Kan di sini tangan gue infusan semua tuh bang. Gue cabutin bang. Ada saksinya teman-teman gue juga, orang tua gue juga saksinya. Gue cabut infusan buat balas dendam sama dia. Tapi karena di situ ada sapam, ada ini buat nenangin gue. Jadi nggak bakal ada habisnya. Dia juga udah ditangani sama kepolisian. Karena di situ posisi di kejadian ada polisi bang. Dan dia bocah dia pernah ketangkap, dan bocah gue juga ada yang kedapet. Tapi bener bocah mereka ada yang ketangkap, bener? Bener, nyampe ini ibaratin kayak dia itu ngejalanin nyampe, hukuman? Bukan ngejalanin, kayak dia ngasih uang atau gimana. Artinya di dalam hal ini lu udah bertemu nih sama pelakunya apa cuman lewat bagaimana? Gua nggak bertemu sama pelakunya, sampai sekarang pun gua belum bertemu. Karena gua di rumah sakit, dia di polsek kan, gua nggak tahu. Dan teman gua juga ada yang ngandang di polsek kan. Iya. Kan artinya kan mereka ngasih duit nih. Menurut lu setimpal nggak? Nggak setimpal. Tuh. Tapi mau gimana lagi bang ya? Namanya tawuran itu masuknya nggak ada korban bang. Korban, semua pelaku. Kalau nggak kita yang kebacok, dia yang kebacok, pasti gitu bang. Dan gua nggak tahu kenapa pas kejadian itu gua dibawa ke rumah sakit, dibawa pulang ke rumah. Dan di situ ketua di Jackmania Korwil Cikupa datang ke rumah gua. Ya ampun, serius? Serius. Siapa ya namanya Korwil itu waktu itu? Bang Hans Tigor, gua makasih banyak. Wih, bang Hans, Tigor. Terima kasih banyak nih. Pokoknya dia kayak yang buat gua bangkit. Oke. Membuat gua bangkit, kayak buat gua biar semangat buat ngejalanin hidup gua yang betul, dulu betul. Gitu bang. Gua nyampe di situ kan bikin kartu anggota bayar, gua dibayarin sama dia. Udah lu nggak usah mikirin kayak gitu, yang penting intinya lu sembuh. Dan di situ juga gua diajak nonton Persija bang, nonton kayak ke stadion Hawaii kemanapun. Pokoknya Bang Hans baik banget sih, gue berapa tandingan digratisin sama dia bang. Bang Hans tuh ya? Dan gue selalu sekarang, gue respect banget sama Bang Hans. Makasih banget. Makasih buat, thank you Bang Hans, mantap nih. Dan dia selalu ngasih motivasi juga buat gue bang. Oke. Sampai sekarang hubungan itu masih tetap terjaga dengan Mas Hans? Masih terjaga bang, kemarin gue ketemu di undangan. Dan dia ngomong, Adit bikin YouTube channel juga. Dan dia ngomong, Adit makasih banyak. Sampai-sampai selalu di konten channel orang itu selalu bawa nama gue, kenapa? Karena gue terima kasih banyak bang. Gue selalu ngomong sama dia bang, Bang Hans Tigor. Tapi gimana yang lu rasa dengan komunitas The Jack sekarang nih? Enak bang, sekarang udah gak ada yang kayak gimana-gimana. Pokoknya enak banget lah sekarang. Tapi mereka semua nyambut lu dengan nyambut ini? Gua bang, baik-baik orangnya bang. Gua masuk organisasi dan gua tahu. Jadi ibaratin gua juga di, kan ketuanya Korwil Cikupa Tangerang.
di Cikupa Tangerang dan gue bikin sup. Oh, sup sendiri. Sup ini ya, iya betul. Dan gue juga punya ketua lagi. Namanya Bang Debleng dan di situ gue dijadiin humas, Bang. Sekarang nih posisi lu humas. Wih, saya mantap. Media dan gue media cabut naik ke humas. Naik ke humas. Ya ampun, ya mudah-mudahan nih nanti lu bisa ngembangin karir lu di situ deh. Iya, Bang. Mas Adit, sebelumnya gue minta maaf nih Mas Adit. Gue boleh megang tangan lu Mas Adit? Boleh, Mas. Aduh, ini begini. Ini kalau kebentur juga suka ngilu, Mas. Masih berasa lah ya. Ya Allah, Mas Adit, mudah-mudahan nanti sehat ya, ada jalannya lah ya. Amin, ya Allah. Gila, sampai rata, coy. Nih, lihat nih, brother nih, tuh ya. Nih, lihat nih, tangannya sampai begini nih, tuh. Makanya buat teman-teman sekali lagi, aduh. Buat kalian yang masih punya 5 jari, dimanfaatin nih. Buat jalan yang baik, buat melakukan hal-hal yang baik. Bener, Bang. Nah, Mas Adit. Ini kan lu sekolah di Tangerang nih. Mm-mm. Tangerang kan yang banyak gua tahu dan gua banyak ngobrol sama orang-orang Tangerang. Katanya kan disinyalir pada punya ilmu kebal. Yeah. Lu sendiri kemana? Waktu itu lu nggak kepikiran buat itu, namengin diri lu? Gua punya, Bang. Tapi kan gua abis berburu ya di Bogor. Lu? Gua abis berburu di Bogor karena gua dicariin polisi juga, Bang. Gua ribut kampung. Gua ngebantai orang, kakinya udah putus. Ya Allah, Robby. Sebelum kejadian ini? Sebelum. Astagfirullahaladzim. Kalo saya tahu berarti nih. Ini artinya ada sebab akibat nih ya. Iya, karma. Bisa gue bilang karma lu ya. Karma. Anjir. Meribut kampung. Iya. Di mana Mas Adit kejadiannya itu? Di daerah Blasona sih, Bang. Iya. Ada pokoknya daerah. Kejadiannya seperti apa Mas Adit? Kalau boleh dibagikan tuh Mas Adit kejadian. Kalau kejadiannya itu ibaratkan dia itu gue setiap bulan puasa emang sering ribut, Bang. Dia bilang katanya, "Ayo ribut." Gue ditantangin tuh, kayak ditarik-tarik. Gue berdua-dua emang mau ngelawan gue berdua, gue bilang gitu. Tunggu, kata gue tunggu sabar, gue ngumpulin PR dulu sama masa. Karena dia udah nyolot banget ya, Bang, ya gimana ya. Ya udah, dan teman-teman gue pada berbincang, ya udah jalan dah motoran. Dan gue juga di situ aliansi gue sama anak jokap. Dan gue jalan, udah gak usah janji bagian, kata teman gue. Langsung aja ke daerah dia. Dan di daerah dia habis tuh di situ. Gue petasanin, cepet. Dan gue juga yang ngasih tahu rute jalan kemana-kemananya. Karena temen gue orang luar semua, Bang. Jadi gak pada tahu. Mau tamu, lu bawa tamu nih ya, ceritanya. Karena gue posisi berdua, Bang. Masih gue ribut berdua. Dan disitu gue lewat. Dan disitu juga udah bener-bener rame dah. Disangkanya gangster gue. Padahal kan gue bukan gangster, Bang. Yeah. Karena gue emang ditantangin. Yaudah, gue udah nolak juga, gak mau. Dan dia tetep kekeh aja ngeledekin gue. Nama gue mau ditaruh gimana, yaudah. Jalan. Udah jalan sampai daerahnya pas banget nih ada dia yang lagi nongkrong dan di situ udah nggak banyak omong petasanin cepet warga ada yang nahanin warga ada yang nahanin sapam udah habis itu dibantai cepet bukan sama gua doang banyak iya banyak lah artinya di situ ya banyak tapi yang lu pestain itu memang yang lu incer artinya yang nantangin gue lu berarti bener tuh adanya ya karma tuh berlaku tuh Mas Arif. Iya, Bang. Tapi yang lu lihat korban itu bagaimana, Mas Adit? Yang korban lu yang itu, keribut kampung tuh? Ngeletak deket pasir. Kakinya? Karena gua mah orangnya gimana ya? Saya cuma mau buat... apa, nandain? Nandain, tapi anak-anak gua... kebablasan? Kebablasan. Dan nggak kenapa-kenapa sih, kayaknya dipen atau gimana. Iduh. Dan di situ gua dicariin silop, dan gua cabut ke Bogor, Bang. Berburu gua. Dan pas gua berburu, gue dimandiin tuh pakai air sumur, 7 sumur ya, gue dimandiin, disuruh pulang sama dia. Lu pulang, jajal, ada yang kenal lu nggak? Dan gue jalan balik naik kereta, dan gue ke warung bapak gue, karena bapak gue punya toko butik kayak apa ya, kayak jahit, tapi jahitan buat untuk pramugari, dan dia ngomong, udah lu pulang, jajal, tapi lu langsung balik lagi ke sini ya, yaudah gue jajal. Gue bawa tas, pakai kopea, jajal. Dan di situ masih genting, Bang. Gue baru seminggu di sana balik lagi ke sini. Dan gue jajal, abis dimandiin tuh, abis diritualin lah ini. Udah lu balik, hebat ada yang kenal lu. Dan gue penasaran dong, bener gak sih dia? Gue penasaran. Lewat gue, pas banget nyampe daerah gue, depan toko bapak gue nanya. Assalamualaikum. Dan ternyata tiba-tiba bapak gue gak kenal gue, Bang. Eh, buset. Maaf aja nggak ada sumbangan. Disangkanya gue orang yang minta-minta itu. Anjir, ya. Serius tuh? Aduh, gila. Terus gue ngomong, gue Adit, nah, Pak, gue Adit. Ini abang kata, bukan anak gue lagi pesantren. Kayak gitu. Gue tepuk aja 3 kali. Pak, ini Adit, Pak. Lu ngapain pulang, kata dia. Gue ngomong, kata dia. Kenapa pas ini nyuruh Adit usir, Pak? Udah, lu masih bicarain, kata dia. Dan di situ gue pulang ke rumah juga, tetangga gue gak ada yang kenal, Bang, gue jalan sih. Bener? Iya, bener. Astagfirullah.
itu sebelum kejadian tangan. Iya betul. Dan sono gue berburu, ya gue berburu dimandiin 7 sumur, pertama 7 sumur 1 dimandiin, sumur 2 dimandiin, sumur 3 dimandiin, sumur 4 dimandiin, pas sumur 5 sama sumur 6 sama sumur 7 itu dekat daerah kobong gua, karena kobong gua di atas bukit bang, jauh dari pemukiman. Terus gua suruh bertapa bang, bertapa di bukit kecil dari jam abis isya sampai jam berapa tuh, jam kurang lebih isya ke subuh sih. Dan di situ gue suruh bertapa, kalau ada yang apa namanya, lu pokoknya harus apa namanya, harus nggak boleh nengok kiri nengok kanan, yeah. Pokoknya lu fokus sama baca amalannya. Dan gue baca amalannya, udah baca amalannya, gue nggak kerasa juga tuh waktunya jam berapa, karena gue datangnya juga nggak habis isya sih, jam masih ini, cuman ibaratnya kayak 5 jam dah gue di bukit itu untuk bertapa. Gue bertapa di situ dan guru gue ngomong, ditepok, sebelum ada yang nepok lu jangan dulu, jangan nengok. Dan dia nepok. Alhamdulillah, wow itu bang remeng-remeng, ada suara babi, ada suara ular, banyak banget sih, karena itu diusinya gue dicariin polisi. Dan alhamdulillah nama gue baik, dan orang tua gue juga ke kepolisian untuk kasih berkasnya dia semua. Beres tuh akhirnya tuh ya? Gue pulang lagi sekolah. Ngejalan lagi sekolah tuh? Iya, dan di situ juga gue jarang sekolah bang, gue jarang banget sekolah. Bolos mulu. Dan diomong sama guru gue kasih nih keselamatan, takut orang itu masih dendam sama lu. Pokoknya lu jangan ribut hari Jumat. Pas ribut tuh Jumat azan maghrib. Yang kejadian ini nih. Aduh, apes lu berarti tuh. Apes. Emang gua selalu apes bang kalau hari Jumat, nggak tahu kenapa. Tapi kalau kita dibuat kebaikan, alhamdulillah barokah, rezeki lancar. Tapi kalau kita buat kejahatan, pasti apes tuh. Tapi cuma di hari Jumat doang. Iya, di hari Jumat doang. Kadang-kadang sih gua ngerasa gua. Yang rasanya apes aja ya. Astagfirullah. Ya memang banyak banget nih hikmah yang bisa gue petik dari sini nih, hari apes gak ada di kalender ya, pokoknya ada aja. Soalnya itu orang yang ngebagi gue itu udah banyak banget bang. Dan mikirnya disangkanya gue mati. Badan gue, alhamdulillah badannya gak ada semua bang. Bener lu gak ada? Gak ada, gak ada semua. Kan tadi katanya lu sempat ditusuk tuh. Iya ditusuk nih, cuman lecet doang, tapi udah ketutupan tato, gue tato bang. Oh lu tato? Iya dikit. Buat nutupin itu. Oh buat nutupin itu. Badan gue mah habis belakang, orang gue dibacokin, jatuh lagi, bangun lagi, dibacokin, jatuh lagi, bangun lagi. Anjir. Dan gue pasrah lah, udah kata gue, ayo, mau gimana gue. Iya. Gue pasrah ke Tuhan aja, udah intinya gitu. Tapi kenapa pas bagian tangan malah pudul ya Dit ya, kalau bisa dipikir ya Dit ya? Kayaknya pas akhir bang, gue nahanin kepala gue. Gini gue aja. Kayak nangkep-nangkepin aja, takut kena kepala, kan kepala bahaya banget. Iya betul, vital ya, otak. Otak. Oh yang lu ngerasa di situ tuh pas beneran kepala, tapi pas lu liat apa Dit? Di tangan lu tuh udah pada ngegantung apa gimana Dit? Gua enggak sadar, sebelum pas gua udah bangun baru gua sadar. Pas jalan, anjing tangan gua putus itu. Aduh. Di situ banget. Kacau itu. Pokoknya aduh, pinter-pinter deh nih buat teman-teman nih, dipetik semua nih, sekuat apapun kalian, mau berguru dimanapun, tetep aja. Mau mandi 30 kali, mau meriang dikerikin, tetep aja bang. Namanya lupa yang enggak tetep. Tapi padahal Dit, kalau lu boleh balik ke belakang tuh Dit. Iya. Lu udah dikasih kayak semacam ini loh, angin yang tadi lu bilang tuh. Iya, gue udah tahu bang, ada angin, ada ini, orang itu udah rame kayak badai. Di situ gue ajan juga cepet. Lu ngajan ngapain maksudnya? Karena biar berhenti gitu bang. Usah, anjir. Takut. Kayak limbat lu. Enggak, suka kan kadang-kadang orang ajan-ajan ada petir atau bencana. Oh gitu, iya. Yaudah gue ajan. Anjir, gak taunya petaka buat Adit sendiri. Petaka banget itu bang. Tadinya gue udah mau cabut juga. Dan terpaksa lah, udah nanggung lah, udah ribut. Jadiin aja lah ya. Sebetulnya tujuan lu waktu itu apa sih? Lu mau ribut-ribut begitu? Mau nyari popularitas? Apa mau nyari cewek? Apa mau ngapain tujuan lu sebetulnya Mas Adi? Di situ juga gue pas sekolah banyak banget sih cewek. Wede. Dan gue nyari... Idola. Nyari, apa ya, ibaratkan gue kayak gimana ya. Orang menganggap gue badan gue kecil aja. Tapi gak tahu nyali gue gitu bang. Banget kan. Dan gue di situ udah buktiin lah kalau gue... bukan anak kecil ya betul gitu kan. Udah gue nyari jati diri di situ, tapi yang namanya mau kita nyari jati diri di tawuran nggak bakal dapet sih bang, pokoknya kemana pun emang nyari nama sama lingkungan anak muda bagus, tapi kalau sama lingkungan keluarga orang tua, tetangga, orang lain jelek, karena ribut, bukan berprestasi kayak main bola atau gimana kan. Tapi pada saat itu Dit, yang lu udah nyampe belum di titik popularitas menurut lu? Udah. Udah karena nyampe. Gua pernah lewat sekolahan dia, Bang. Gua nyerang sekolahan dia dengan basis gua 12 orang.
Gue teriak yang kayak tadi. Oh kayak tadi tuh? Hmm. Anjir. Depan sekolahan dia. Gue tengil bang orangnya dulu. Oh iya betul. Demi emang kelihatan ya sedikit ini. Iya iya. Tengil banget kan. Gue emang jujur aja bang. Iya betul lah. Jujur aja, tengil banget. Ayo sini, kata gue ribut, ayo. Gue sambil ucang-ucang di mobil balai. Mm-hmm. Di situ gue bawa golok doang sih. Satu. Di situ kaki gue ditarik sama dia. Ya buce. Pas ditarik, peng, tolong peng, bacok. Pas di, tolong bacok. Ini dia, kata gue. Peng, tolong peng. Temen gue yang bawa golok. Dibacok, kena palanya doang, topinya jatuh. Mm. Pas topinya jatuh, di situ gue selamat kaki gue. Dan ribut lah di gangan dekat sekolahan dia. Dan emang gue ber 12 orang yang gue inget. 12 orang ributin satu sekolah mana bisa sih. Iya betul. Walaupun serobot apapun juga tetap aja ya. Itu yang lagi belajar semua keluar semua bang. Buat nangkep gue. Buat nangkep lu dong, anjir. Dan di situ juga gue alhamdulillahnya ada teman gua berpencar dan gua lima jalan, ada yang ke sekolah dan ke sini, gua lima jalan lari. Woi gimana nih ribut? Udah ribut nih nahan nih. Dia emang pakai balok, pakai bambu semua. Di situ kan dia lagi sekolah juga. Dan dia juga sempat gurunya ada yang ngeluarin bayar tapi enggak dipakai kali sama dia. Ribut di situ lama. Woi enggak ketahan ini mah, orang gua juga bawa golok satu kata gua. Dia cabut, ya udah cabut. Temen gua lari, pas banget di gang ada temen gua naik motor Supra sendirian. Lu kenapa? Woi gua dikejar-kejar nih kata gua. Satu sekolah. Gua naik motor Supra 5 orang, Bang. Anjir. Ganyor. Temen gua masih ketinggalan satu. Woi gimana ini enggak muat? Gua naikin aja di bagasi belakang. Wah, lu duduk di belakang. Kata gua kalau dia ngelewatin lu nih, soalnya yang ngejar gua itu motor-motor gede, Bang, motor-motor injection ini. Karena gua pakai motor Supra. Kata gua bagi ya. Pas ribut tuh di motor dia. Di belakang udah. Dia masih ngejar-ngejar. Masih karena dia pakai motor, Bang. Emang gue lakuin sekolah dia kompak banget sih. 24 ya? Iya 24 tahun. Tapi kalau seandainya nih Mas Adit, dulu boleh diulang nih, diputar balik nih. Lu mau sekolahnya sebenarnya di mana? Pilihan lu? Gue tadi pengen sekolahnya jauh bang, mau jauh dari daerah sini. Tapi berhubung katanya ceritanya serem-serem. Serem-serem banyak rintangan. Gue bingung. Terus anak-anak gue, lu sekolah di mana? Sekolah di sini. Ya udah gue ngikut deh. Dan di situ juga gue sekolah bang. Gue ngolekin STM itu, gue sekolah masuk apa? Cewek semua lah. Gue bertiga gue Ikep sama Reja masuk sekolah, masuk apa cewek semua. Gue nggak tahu ikutin teman gue di perkantoran apa ya, apa ya, di perkantoran ya, isinya cewek semua. Gue selalu di gue jadi tulis ya. Iya, dan tapi gue di situ kayak dipanggil ke depan lagi. Kenapa sih kata gue ini ya, kok gue mulu ya, gitu. Lain yang anak-anak TKC otomotif pada bebas banget kayaknya. Gua dipanggilin mulu. Dan di situ gua mah emang kadang-kadang suka beda seragam sendiri, Bang. Lu ngapain sih anak apa ikut-ikut ribut? Wah, di situ tuh gua ya udah gitu. Panas anjir. Gua bawa basis gua, ayo gua kolekin sama gua dia kan. Dan dia enggak pada mau, dan di situ pas gua ngolekin, gua ribut sama kakak kelas, gua dapat nama, Bang. Itu bagaimana selanjutnya lu menjalani hari-hari lu dengan lu memiliki, maaf kata yang bisa gue bilang, cacat fisik iya. Gitu. Bagaimana maksudnya? Beda banget sih bang, tadinya kan gue terakhir sempurna dan sekarang gue cacat fisik. Ibaratin kayak dulu tuh gue sebelum temen gue bisa bangkitin gue dan keluarga gue bangkit-bangkit gara-gara temen gue dan keluarga gue. Dan di situ gue sering banget bang ngurung di rumah. Setelah kejadian itu, dan gue gak mau bertemu siapapun. Walaupun temen cewek gue dateng kesini, makan terus. Tapi gimana ya, gue masih selalu mikirin aja bang. Dan tapi berapa minggu atau bulan tuh gue sempet murung di rumah. Gak mau keluar kemana-mana. Pendidikan lu seperti apa? Lu lanjut apa kagak? Gue kagak bang, gue pas saat ini. Kata gue mikir ya udahlah cukup sampai di sini deh, gak apa-apa. Artinya memang lu mengundurkan diri? Gua mengundurin diri bang. Satu, malu, dan dua, gua takut dendam gua itu terus aja bang. Balik lagi, ya betul. Soalnya gua orangnya, gua dendam, tapi gua inget bang mau nyampe kapanpun. Sampai sekarang dendam lu masih ada ga nih? Enggak ada sih, udah ga ada. Astagfirullahaladzim. Gua ga tahu deh, gua ga bisa kebayang karena nih parah banget nih, astagfirullahaladzim. Ga ada. Gua ga dendam kok. Enggak dendam ya, cuman awas aja lu ketemu lu, gua kesel. Gua ga tau anjir. Di lingkupan orang-orang terdekat lu deh. Iya, ada yang beda. Bagaimana memandang lu pada saat itu, Mas Adit? Iya, emang dia pertamanya kayak belum mau nyebut-nyebutin dan gua nongkrong nih, macamnya udah lu sebut gua, ledekin gua mikir gitu, ledekin gua aja enggak apa-apa biar gua pede nih. Dan akhirnya temen gua ada yang ledekin gua kayak tuan krep katanya. Anjir, tuan krep. Dia temen gua ngomong kayak gitu. Kagak lu bantai itu? Enggak. Oh ya kan lu yang minta ya? Gua yang minta, ledekin gua dong, biar lu. Padahal lu tahu pengen ledekin gua, gua tahu. Udah dikit gue aja gak apa-apa, dan sekarang gue udah berdamai sih bang sama diri gue sendiri.
udah menerima dah ya? Udah menerima banget gue, bang, serius. Tadi lu bilang cewek lu sempet datang tuh. Emang lu dulu udah pacaran? Pacaran, bang. Wih, cintanya adik Tikno nih, dia selalu bawain bubur ke rumah gue pas gue sakit. Dan pas di rumah sakit dia nengokin gue. Dia bawa, selalu bawain bubur, selalu support gue. Dan gue udah makin pulih nih ya, kayak gue udah mau keluar gini. Dia hilang kabar, bang, dari gue. Gak tau kemana gue WA, gue telepon, gak diangkat, gak dibales. Dan dia bilang, nggak bilang sih, ibaratnya kayak gue ketemu di tukang nasi goreng sama dia. Pernah, tapi pernah ketemu? Pernah. Lu kemana aja, kok lu gak ada kabar ninggalin gue? Dia bilangnya alasannya, ya gue udah bukan bosan sih, kayak udah gak mau aja sama lu. Ya kenapa ya? Gue diletukin karena gue cacat fisik, dan dia diem di situ. Mincir. Ya udah, gue cuma mau tahu itu doang kok, gue gak mau balik sama lu. Gue bilang gitu. Lu balikin gitu, lu juga soal jual mahal juga ya? Iya, kan gue laki-laki, bang. Iya, betul. Nah, sekarang tapi lu punya pacar baru? Gak punya, bang. Kemarin gue udah putus, bang. Baru putus lagi? Iya, gue udah rencanain mau nikah, mau ini. Gue udah ngumpulin duit pas kerja, dan di situ dia ninggalin gue juga, bang. Apa penyebabnya, Mas Adit? Karena apa? Karena gue kerja terus, gak pernah ada waktu karena kerjanya di tempat kopi shop. Kayak ibarat kan ada ini, terus Sabtu Minggu itu masuk terus, bang. Karena gue libur Senin. Gue tahu karena gue cacat fisik, dia ninggalin gue. Gue cuma butuh kejelasan doang, bang. Gue nggak mau apa, gue nggak mau balik lagi sama dia. Ya, intinya gitu sih. Padahal mah awal-awal udah ada perhatian, tuh ya. Gue udah seneng banget sih, karena dia ngelihat gue itu bukan karena gue punya nama atau ribut atau gimana atau romantis atau gimana, kan gue nggak tahu. Dan setelah kejadian itu dia ninggalin gue. Ya gue nggak apa-apa, karena gue cowok sih. Iyalah, masih bisa memilih lah ya. Masih bisa memilih. Makanya nanti. Kalau bila mana ada teman-teman dari ladies-ladies CJ Channel mau ini bola kagak nih ngebuka hati gak nih? siap. Oke, okay. DM aja Instagram. Instagramnya apaan, Tikno? Nama Instagram gua Aditya Tikno. Tuh, Aditya Tikno. Untuk sekedar silaturahmi, kenal lebih deket barangkali kan? Iya, benar. Tak kenal maka tak sayang tuh. Benar. Cihuy. Oke, betul. Tapi lu dari keluarga lu anak keberapa sih, No? Gua anak ketiga, bang. Oh, anak ketiga. Anak ketiga. Dari berapa bersaudara? 4 saudara. Berarti lu masih punya adik nih? Punya adik. Ada gue kelas 1 SMA sekarang. Ya ampun. Laki-laki. Pesenin tuh, No. Ya gue selalu pesenin aja, kalau mau ribut ya lu jangan pakai barang-barang kayak gitu deh. Kalau emang lu dicolek duluan ya udah lu ribut tangan kosong gak apa-apa. Karena cowok itu ya harus pinter-pinter jaga badan sih. Betul, betul. Karena kan suatu saat nanti cowok bakal bawa perempuan, bawa keluarga. Betul, betul, betul. Ya pokoknya tuh ya pesenin buat adek lu dan orang-orang terdekat lu tuh. Kemudian gimana, No? Apa penyesalan lu yang paling mendalam yang bikin lu makin terpuruk? Ada momen apa, No? Yang ada lagi, No? Yang ya, momen kayak omongan dari tetangga. Anjir. Dia kan kayak anaknya main sama gua, terus gua dapet dengeran tuh, jangan main sama dia, dia mah sering ribut, sering tawuran. Dan gua ngomong, gua enggak mau, siapa sih yang maksa buat anak lu buat main sama gua? Kata gua, karena anak lu yang sendiri yang main sama gua. Dan gua disitu mikir, anjing, kok capnya jelek banget sih ke gua kayak gini, kan? Itu lu bagaimana dapat hidayah apa lu untuk bisa move on seperti itu? Karena gua bakal buktiin ke semuanya, ke keluarga gua, ke yang menghujat gua, yang kayak ngeledekin gua atau gimana, kalau gua bisa sukses dengan keadaan kayak gini, bang. Gua percaya deh, gua bisa kalau kita memang berusaha, bang. Iya. Itu gimana pas lu kerja, No? Pas ngelamar kerja, No? Kan lu tadi lu bilang kerja tuh di pabrik. Di bawah sama teman gua. Dan tadinya ibaratkan kayak gua itu rajin, bang, orangnya. Ibaratkan kayak gua disuruh apa aja mau, karena gua kerja, karena gua butuh sama dia. Dan bos gua juga orang Korea, bang. Oh, bos lu orang Korea. Dan alhamdulillahnya pas tahun kemarin gua diangkat kayak sebagai kepala toko, bang. Ih, mantap. Jadi gua kayak kerjanya cuma buat belanja. Kan gua juga pernah jadi barista, pernah di belakang. Jadi gua tahu ya seluk-beluknya. Itu bos lu nanya enggak, No? Nah, itu tangan lu kenapa tuh? Gitu enggak, No? Pas itu. Bos gua selalu diem sih, bang, tutup. Tapi gua mau disuruh apapun selalu bisa, bang. Mau angkat gas yang kayak gimana juga gua selalu bisa. Kayak apa ngelakuin apa, kayak pas ngaduk kopinya nih, bikin artnya, gua selalu bisa, bang, karena gua nahan aja dua. Tapi dengan kekurangan gua kayak gini, gua serba bisa sih, bang. Gua juga pernah balap-balap liar. Eh, buset. Balap naik motor kopling juga gua bisa, bang. Masih bisa lah ya. Bisa. Yang kesulitannya kalau mau ngapain? Kesulitan enggak ada sih. Bagi gua. Bagi lu tuh ya. Ya cuman ya kalau gua deketin cewek kadang-kadang suka tensin. Gimana ya? Tuanya enggak terima. Gua jadi gimana ya? Minder. Ya, tapi makin sekarang
gue kayak gini, ada aja cewek banyak bang yang nge-damage. Waduh. Makanya itu gue bingung. Berarti 1 banding 100 itu nanti. Iya, banyak bang. Nge-damage pada mau ngapain dia? Kan kemarin juga dari Jakarta, dari anak daerah sini, cewek-cewek anak sekolahan yang udah tua juga pada main kemarin. Sekarang ini dan ada yang nge-DM-DM juga, kayak tante-tante. Anjir! Gue disuruh ke Bali. Buset! Ngekosin sama dia. Mau ngapain itu? Gue kurang tahu. Iya. Katanya tinggal di apartemen. Tante, senggol aku dong. Jangan tikno mulu nih. Barangkali juga di momen kesempatan yang Bang Adit nih, lu mau mengutarakan permintaan maaf, ataupun sebaliknya nih, lu pesenin buat rival lu yang dulu pernah nginiin lu, monggo Mas Adit, disampaikan Mas Adit, bagaimana unek-unek lu Mas Adit? Ya, gua gak dendam, dan gua cuma ingat sama lu, kalau emang lu mau minta maaf, gua selalu maafin lu. Nah, lu. Tapi gua gak bisa yang namanya ngelupain kejadian itu. Kejadian ini, bang. Gua welcome banget buat lu, kalau lu mau main ke rumah, silakan main ke rumah. Ya, ditunggu tuh Mas Adit ya? Oke. Nah, jadi kurang lebihnya dan rasanya obrolan gue pada malam hari ini bersama Mas Adit Tikno, iya, seperti itu aja kali ya. Ya, sekali lagi di sini gue atas nama pribadi Waki sajalah mohon maaf sebesar-besarnya buat semua pihak yang tadi sudah disebutkan. Bukan bermaksud mengupas luka lama, namun ya, gue harus mengungkap fakta. Faktanya. Agar kejadian ini nggak lagi terulang di zaman yang udah modern, yang canggih. Gue berterima kasih banget buat keluarga besar STM mana tadi? STM Panser. STM Panser dan juga keluarga besar Jackmania Cikupa tadi ya. Korwil Cikupa. Korwil Cikupa dan keluarganya Mas Adit yang udah membuka pintu silaturahmi, dan Mas Adit juga sekali lagi Mas Adit ya. Terima kasih banyak. Jalin terus silaturahmi, stop tawuran pelajar. Bravo.